Halo Besti, ini aku lagi mau jalan-jalan ke Pondok Indah Mall. Karena aku udah lama gak jalan ke mall, ya udah deh sekalian aku mau kasih diri aku self reward karena tahun ini sangat menyenangkan dan ya udah kita bersyukur dengan makan-makan. Tapi aku makan sendiri. Haha. Yaudah ini aku baru turun dari busway terus kita meluncur ke PIM. PIM 1, PIM 2, PIM 3. Ah enggak deh, aku mau ke sini PIM 2 dulu. PIM 2 dulu. Aku males ke PIM 3 karena jauh, males jalan kaki. Ini di PIM 2. Sebelum ke tempat makan aku mau nyari-nyari dulu inspirasi mau makan apa. Aku bingung. Ya udah aku keliling dulu. Dan ini mau mirror selfie dulu di toilet. This is probably my last mirror selfie in 2022. Yaudah ini aku keliling juga di food court-nya PIM 2. Di sini banyak banget stall makanan. Oh iya tadi aku udah makan akhirnya di PIM 1 di food court-nya. Tadi makan paper and lunch. Dan ini aku, dari atas tuh penuh banget orang-orang. Dan ini tadi abis sholat maghrib. Abis itu aku lanjut keliling dulu, aku ke Periplus, toko buku, beli buku. Abis itu aku makan es krim, tapi aku gak rekam karena males. Dan ini, abis keliling aku lapar lagi, udah aku makan lagi dong. Ini makan semacam, apa ya, gak tahu deh namanya. Ini tuh kayak tom yum gitu pokoknya, tapi enak. Aku suka banget. Abis makan aku mau pulang, tapi aku mampir lagi di CT Race Japan. Gak tau cara bacanya, ya itulah pokoknya ya.
aku mau beli es krimnya lagi yang kokumin. Sumpah, oh my god, itu enak banget. Ya Allah, enak banget, enak banget, enak banget. Dan tuh lihat kue-kuenya juga kayaknya enak-enak banget. Tapi mahal ini, lumayan lah harganya ya, agak pricey. Aku tadi juga beli es krimnya yang red bean, tapi menurutku itu rasanya biasa aja, nothing special. Ya udah deh, aku mau pulang dulu ya. Aku malas ngerekam lagi. Bye-bye.